Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu, 14 Desember 2022, terpantau turun untuk cetakan Antam, sementara cetakan UBS cenderung stagnan. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram adalah Rp569.000, turun Rp3.000 dibandingkan harga Selasa, 13 Desember 2022. Adapun harga logam mulia cetakan UBS 24 karat ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian masih stagnan Rp531.000. Harga 1 gram emas Antam 24 karat di Pegadaian hari ini Rp1.033.000, turun Rp7.000, sementara harga emas 24 karat UBS di Pegadaian berada di Rp995.000, tak berubah dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.930.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.881.000. Kemudian, harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.801.000. Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp9.710.000. Sekian harga emas untuk tanggal 14 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.